Mobil anggota DPR RI mantan WOD Nur Zainab diruksaku sejumlahing oknum warga nalika keparkir di lelewak Puncak Kabupaten Cianjur. Eta kejadian teh karekam kamera pengawas atau CCTV. Nya kawas kitu kaayaan aksi sajumlahing oknum warga nalika ngadaregdeg ka tempat parkir di salah sahiji swalayan di Jalan Raya Puncak Cipanas Kabupaten Cianjur sawatara waktu katompernakeun. Dina eta rekaman CCTV teh tembong leuwih ti 10 urang oknum warga anu buringas ngaruksak mobil WOD Nur Zainab anggota DPR RI mantan periode 2014-2018. Bari make batu jeung pakarang mobil kelawan nopol D88OD diruksak bagian hareup jeung sisina balukarna kaca mobil peupeus. Supir anu keur aya di jero mobil saharita mawa mobilna nyingkahan para pelaku. Eta kajadian teh karendapan teu pati anggang ti Mapolsek Pacet. Ceuk korban dirina teu rumasa boga musuh tur teu wanoh ka para pelaku. Tapi samemeh kajadian dirina sabatur-batur aya di jero mobil ngalalar ka jalur Puncak 2 di Desa Batu Lawang, Kecamatan Sukaresmi. Nalika ngalalar ka perkebunan rea jalma marawa awi anu geus diteuk-teukan tuluy motret jeung ngarekam mobil korban anu keur ngalalar. Telila ti harita mobil korban dituturkeun ku sababaraha urang tepi ka pamustunganna diruksak. Itu mereka jumlahnya berapa banyak Bu waktu ada di sana? Banyak sekali, banyak lah, di atas 10 orang. Kanan kiri itu ada beberapa orang, banyak puluhan. Emang jalan itu sepi Bu ya? Cuma ibu aja waktu itu? Tidak, ramai sekali. Jalan umum. Cuma fokusnya tuh ke mobil ibu waktu itu. Makanya saya juga menjadi aneh, cuman karena kita tidak berbuat sesuatu dan kita merasa tidak ada urusan dengan mereka. Karena ini dari kepolisian kita sudah melakukan pemeriksaan terkait korban maupun saksi-saksi yang mengetahui kejadian. Kemudian kita juga sudah melakukan olah TKP untuk mengecek tempat kejadian perkara, untuk mencari bukti dan saksi yang mengetahui. Dan memang kita dapatkan bahwa di mobil tersebut ada benda-benda yang memang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pengerusakan seperti batu dan benda-benda tajam lainnya. Kita pun juga sudah mengecek CCTV di lokasi untuk menentukan. Sajroning kitu Satreskrim Polres Cianjur tepi kakiwari masih neuleuman eta pasualan ku cara ngumpulkeun barang bukti nyata rekaman CCTV jeung katerangan saksi. Heri Setiawan, Bandung TV.